Uh, terima kasih uh, Dr. Haidar Bagir satu um, presentasi yang paling baik ya yang kita nikmati dan I think the graph that you mentioned just now was sangat baik ya tentang kerana kita dapati bahawa sering kali um, yang dikatakan untuk kembali kepada tradisi terdahulu itu adalah berdasarkan pemahaman literal kepada hadis iaitu sebaik kurun itu adalah kurunku ya iaitu pada zaman nabi itu dan sesudah kemudian sesudahku dan kemudian sesudah itu jadi uh, this is pemahaman literal eh? Tapi apa yang telah disampaikan oleh uh, Dr. Haidar Bagir tadi adalah satu yang Sangat baik ya. Eh? Uh, seperti mana Allah sebutkan dalam Quran kan Wa tilkal ayya munuda Wiluha bainan nas Dan telah kami Dan hari-hari uh, itu telah kami Pergilirkan di kalangan manusia So ada hari yang dimana kita di bawah... ...ada masa dimana kita di atas. Dan teori ini juga telah dibuka oleh... Um, yang kata Dr. Haidar... ...oleh Ibn Khaldun dalam ya? Iaitu hari-hari yang dipergilirkan. Dan oleh kerana kita ada masa yang bagus... ...dan insyaAllah kita akan cuba uh, buka untuk soalan... ...dan kita akan ambil tiga soalan untuk round yang pertama. Uh, silakan uh, ke mic di hadapan kenalkan diri dan tunjukkan soalan Ya. Yep. Teruskan. Assalamualaikum. Uh my name is Daud since uh Dr. Haidar baru saja bagi good presentation. So semangat tu still ada. Uh is so, is a mic tak on. Tak dengar. Okey. Dr. Haidar, uh, I've been reading this uh Iqbal for quite some time. Sampai sekarang I tak faham. I tengok dalam buku Iqbal ni dia banyak tulis tentang personal experience. What does that mean? And macam mana this personal experience relate back to all this philosophical All this uh, critique, the Sufism and etc. I, I really want to know about that.: Exactly. Assalamualaikum, good morning. My name is My name is Adriana. Um, actually, either YB or prof you can answer, because you're talking about you know, Islam, we, as Muslims, we have to go back uh, to science, basically. we cannot be static, we have to evolve. the thing about the society here in my country, my beloved country, uh, what what has happened is for I think two decades already, more than two decades, uh, it, it's it's regressing to the stage that they said that tak perlu lah. Tak perlu nak berusaha Kita kena terima rezeki semua ni takde Apa yang paling penting is hereafter That is the ultimate aim So as long as we do uh, The rituals uh, that will ensure ending up in the hereafter where we're supposed to be. If we see uh, all the, how to say, the, the facade, the, the, the corruption or the second class which is currently in Malaysia is known as cronyism or nepotism. There's also one way of a uh, caste system. That is all right. In the hereafter, they will get their balasan. So this sort of mentality is embedded. Uh, even having forums such as what IRF is being is, is, has been organising, cannot change something which is really deeply embedded in the society so i mean going forward you know i mean you saw you were talking we have to go back we th that graph that you were showing quality and current livelihood you know it has to go upwards we have to go back to science we have to evolve in thinking we have to allow evolution because we are Khalifa in this world we cannot be static but it's it's two different paradigms majority feel that no need all that lah basically. What's important is here after. And it's not just uh, in terms of ideology or views on the street. It has encroached into every single, how to say, um, uh, kehidupan. You know, even even um, I work in corporate, it's there as well. You know, it goes in how they make decisions. You know, I met a doctor who says that because I had to go for a meeting, um, some sort of work in Africa. So I was asking the doctor, I need so many shots. I said, you know, I'm afraid of all the diseases there. I don't want to get. The doctors respond, Muslim doctor. <coughs> Dia kata, kalau rezeki you dapat penyakit tu, you kena terima lah. I was like, do you understand or not? Ah, okay. I, I'm, I'm a bit Kelam kelibut but. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And, um, uh, saya Dr. Yusaiman. Uh, saya ingin bertanya tentang Iqbal ini, Iqbal ini putera umat, tokoh multidimensi. Dia poet, dia filosofer, scholar, politician, barrister. Tentu ada banyak faktor yang melahirkan tokoh sebesar ini. Kita boleh senaraikan. Cuma mungkin nak minta Dr. mungkin mensintesis daripada faktor-faktor itu apakah faktor utama, faktor paling dominan melahirkan manusia sebesar Iqbal dengan dengan mungkin satu faktor yang dirumuskan. Masih? Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin uh, Iqbal memang banyak bicara tentang religious experience. Tadi saya sudah karena merasa waktu sudah habis saya agak tergesa-gesa sehingga uh, pertanyaan ini barangkali bisa melengkapi apa yang sesungguhnya penting berbicara tentang pemikiran Iqbal di era Islamisme yang tadi kebetulan belum saya singgung salah satu uh, cara pandang Islamistik ini, karena uh, biasanya kalau penulis tentang Islamisme itu menghubungkan uh, Islamisme dengan dua gerakan. Satu Salafisme, yang kedua uh, Al-Ikhwan Al-Muslimun ya, uh, Muslim Brotherhood uh, dan terbukti bahwa meskipun Islamisme ini bermula lewat Muslim Brotherhood pengaruhnya begitu besar kalau di India jamaat islami dan bahwa Muslim Brotherhood dan jamaat islami ini sebetulnya tidak anti tasawuf bahkan ada anaknya Profesor Hussein Nasr wali Reza Nasr itu disertasi doktornya tentang Abu Alal Maududi dan dia berusaha uh, ya dia berusaha membuktikan bahwa Abu Alal Maududi itu uh, sufi sebetulnya dia sendiri seorang sufi Muslim Brotherhood didirikan oleh Imam Hasan al-Banna yang bukan hanya seorang sufi bahkan pengikut tarekat, pengikut tarekat dia. Tapi yang kemudian menjadi Islamisme itu lebih ajarannya Muhammad Qutub. Eh, sorry, Said Qutub. Ajarannya Said Qutub ya. Sehingga ajaran Said Qutub ini lebih mudah untuk di blend dengan salafisme ya. Uh, tapi pada kenyataannya Islamisme sekarang ini jadi seperti kata Graham Fuller dia mengatakan bahwa salafisme sudah eclipse Muslim Brotherhood. Jadi, misalnya seperti di Indonesia, itu ada kelompok Tarbiyah namanya, kemudian menjadi partai, partai, partai PKS, partai kesejahteraan, eh? dan ya, eh, partai keadilan sejahtera. Sorry, partai keadilan sejahtera ini mulai dengan sebetulnya pengaruh Imam Hasan al-Banna, tapi sekarang eh, saya bukan ahlinya, saya bisa keliru. Itu sekarang sudah lebih dekat kepada Salafisme Ketimbang kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun Ada persamaan antara Muslim Brotherhood Ala Said Qutub Dan Salafisme, dan sekarang Salafisme Sudah uh, apa Bahkan uh, Al-Ikhwan Al-Muslimun, apalagi Kalau kita bicara Al-Ikhwan Al-Muslimun Sebagaimana Yang diasaskan ajarannya Oleh Imam Hasan Al-Banna Itu sudah apa Sudah jauh, nah eh, uh, pandangan Islamisme sekarang ini biasanya apa? Anti tasawuf. Tidak ada tasawuf di zaman Nabi. Ya, uh, seolah-olah seperti ada fikih di zaman Nabi. Seolah-olah seperti ada ilmu hadis di zaman Nabi. Seolah-olah seperti ada ilmu tafsir di zaman Nabi. Seolah-olah seperti ada ilmu tajwid di zaman Nabi. Semua nggak ada itu di zaman Nabi. Jadi kalau kita mau bicara bahwa Nabi nggak pernah menggunakan istilah tasawuf Maka karena itu tasawuf tidak ada ya semua ilmu-ilmu Islam tidak ada semuanya Ya, Jangankan tajwid Al-Quran turun tanpa fathah kasrah, Tanpa daya kritik Sampai misalnya Sebagian dalam bacaan yang diterima sekarang kan Ada ayat Al-Quran yang punya Ida ja'a binabain fatabayanu. Bacaan yang masih diterima sampai sekarang Bunyinya Ida ja'a binabain fata Batu, karena tulisan fata bayanu dan fata Batu itu sama tanpa titik artinya sama dan cara menulisnya sama misalnya nggak ada apalagi ilmu tajwid itu kompihuna eklab ekfak syafawi semua nggak ada di zaman itu ya nah kalau kita bilang tasawuf nggak ada karena nggak pernah dipakai nabi ya jangan bicara ilmu tajwid ya nah e, mereka anti tasawuf biasanya ya dan anti tasawufnya ini pun menurut saya sebetulnya keliru kalau mereka mengklaim sebagai pengikutnya Ibn Taimiyah Maka Ibn Taimiyah itu orang yang sangat mengapresiasi tasawuf. Bahkan di dalam fatwa jilid 2, jilid 3, dan jilid 11 kalau saya tidak salah, itu Ibn Taimiyah berbicara tentang apa yang disebut sebagai ilmu suluk. Ya. Ibn Taimiyah itu dianggap mengkritik tasawuf karena dia mengkritik Ibn Arabi. Nah, pertama, Ibn Taimiyah itu menurut riwayat tidak membat yang dikritik itu fususul hikam terutama. Sampai sebagian ahli Ibn Arabi seperti Mahmud Ghurab itu mengatakan bahwa fususul hikam itu bukan karyanya Ibn Arabi. Sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh ahli Ibn Arabi sebelumnya. Tapi sampai orang seperti Mahmud Ghurab, seorang ahli yang menulis banyak buku tentang pikiran Ibn Arabi, mengatakan fususul hikam itu bukan karyanya Ibn Arabi ya yang dikritik oleh Ibn Arabi itu pertama adalah Fusul Haikam. Dan Fusul Haikam ini memang uh, memang dahsyat. Kadang-kadang terkesan misalnya dia mengkritik Nabi Nuh. Ya. Mengkritik Nabi Nuh. Padahal kalau orang membaca dengan betul bukan itu. Itu adalah makar disebutkan. Tapi saya nggak mau bicara tentang pemikiran Ibn Arabi kepanjangan. Uh, Ibn Taimiyah itu tidak anti tasawuf sebetulnya. Ya. Dia mengkritik Ibn Arabi yang dikritik terutama Fususul Hikam Yang menurut riwayat Ibn Taimiyah tidak pernah membaca langsung Fususul Hikam Tapi dia mendengar tentang isinya Fususul Hikam Dan mengkritik Fususul Hikam karena itu Mungkin kalau baca lebih keras kritiknya Boleh jadi ya Tapi dia tidak mengkritik Tasawuf sebenarnya Ibn Taimiyah Sekarang dibuat sedemikian seolah-olah Ibn Taimiyah itu adalah apa namanya pengkritik Tasawuf Nah Iqbal ini pengagum Ibn Taimiyah Jangan salah, Iqbal ini juga pengagum Ibn Taymiyah, tapi Ibn Taymiyah yang difahami oleh Iqbal bukan Ibn Taymiyah sebagaimana yang disebarkan oleh kaum Wahabi sekarang. Ya, saya pergunakan istilah Wahabi, meskipun orang Wahabi nggak suka disebut Wahabi, tapi saya sebut Salafi yang kemudian direvitalisasi oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan kemudian disebut sebagai Wahabisme itu. Ya. E, itu bukan ajaran Ibn Taymiyah yang sesungguhnya sebetulnya. Ibn Taymiyah tidak seperti yang digambarkan uh, apa dalam apa yang belakangan ini disebut sebagai wahabisme. Jadi orang seperti Iqbal tidak bukan tidak mungkin dia mengakui Benthamiah, tapi pada saat yang sama dia seorang yang bukan hanya pengagum tasawuf tapi menurut saya dia seorang sufi, ya. Ketika dia mau meninggal dunia dia mengatakan bagi orang beriman itu uh, apa namanya? kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan itu disambut apa sambut dengan senyuman. Seperti banyak kaum sufi kalau meninggal dunia biasanya mereka meninggal dengan dengan senyuman itu. Iqbal ini memang seorang sufi. Nah, bedanya adalah bahwa Iqbal tidak seperti sebagian sufi yang mengesankan bahwa antara reason dan intuition, Iqbal menggunakan istilah intuition sebagai terjemahan dari kata zauk. Zauk itu adalah cita rasa uh, spiritual atau cita rata cita rasa eksperiensial spiritual. Dia bilang itu bukan dua hal yang berbeda. Dia mengkritik Imam Ghazali. Meskipun saya sendiri agak meragukan bahwa Imam Ghazali itu mempertentangkan antara reason dan zauk. Memang Imam Ghazali ini agak kompleks ya. Nah, kalau kita baca Imam Ghazali Kita tidak berhati-hati Imam Ghazali ini mengkritik Filsafat tapi pikirannya Banyak dipengaruhi oleh Filsafat dalam beberapa hal misalnya Apa yang ditulis Imam Ghazali dalam Ahya itu menurut saya adalah Pengambil alihan secara Hampir verbatim dari pikirannya Ibn Sina Meskipun dia menulis buku judulnya Makal Sidul Falasifah Merumuskan pemikiran Ibn Sina Yang kemudian dikritik ...di dalam uh, apa namanya tahafutul falasifah. Tapi kalau kita baca misalnya ajaibul qalb, itu dia bicara tentang hati sebagai cermin. Itu omongannya Ibn Sina itu, yang dikutip oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini agak kompleks. Salah satunya dia memang memberikan kesan seolah-olah kalau mau dapat pengalaman religius, maka tutuplah reason. Itu ada misalnya di dalam arya, contoh satu telaga yang mendapatkan air dari mata air dan juga dari uh, sungai. Ya, sungai kan makin lama makin kecil sampai sampai ke telaga. Uh, Imam Ghazali mengatakan kalau kamu mau dapat air telaga itu mau dapat air dalam debit yang lebih besar dan lebih murni airnya maka tutuplah sungai itu. Kalau sungai itu ditutup nanti mata air akan memancar lebih keras dan air mata air pasti lebih bening daripada air sungai dan Imam Ghazali memberikan kesan seolah-olah bahwa e, apa mata air itu ذوق sementara sungai itu reason. Jadi kalau kita mau mendapatkan pengalaman spiritual, tutuplah reason, ya. Dan memang itu banyak di dalam apa? di dalam berbagai e, pemikiran kaum sufi, kesan seolah-olah bahwa e, keduanya itu saling meniadakan. Tapi kalau kita pelajari secara lebih teliti menurut saya saya tidak berani menyalahkan Iqbal ya tapi menurut saya kalau dipelajari lebih teliti sebenarnya Imam Ghazali itu tidak mempertentangkan akal dan zauk ya tapi mengatakan seperti dalam Al-Muqid min misalnya Imam Ghazali mengatakan akal itu hanya akan mengantarmu sampai suatu titik yang setelah itu dia tidak punya kemampuan untuk mengantar seperti Jibril ketika mengantar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Mi'raj ada satu titik di mana Jibril mengatakan saya sudah nggak bisa lagi apa namanya mengantar kamu, istilahnya sayap saya akan terbakar kira-kira begitu karena itu agak tidak biasa kalau di dalam terjemahan Al Quran khususnya di departemen agama saya tidak tahu di Malaysia saya kalau mau mengkritik Malaysia saya takut. <tuk> <tuk> Tapi saya di sini bukan untuk mengkritik, saya cuman bahkan nggak nggak tahu untungnya saya nggak tahu terjemahan Al Quran di dalam bahasa Malaysia seperti apa misalnya Al Quran tentang Ma'aros itu Tumadana Fatadallah Fakah ini Awadna itu kalau di dalam terjemahan Departemen Agama dan kemudian Jibril turun dan mendekat ya makin mendekat lagi Fakah Nakoba ini Awadna seolah-olah antara Nabi dan Jibril itu ada jarak dua busur anak panah atau lebih dekat itu tidak bisa kita terima Jibril sudah tertinggal jauh ya. Itu Allah SWT, Allah mengatakan dia mendekat dan mendekat lagi sehingga jarak antara Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala Ka'bah ini awatna dua busur anak panah atau lebih dekat lagi sebagian Sufi menafsirkan dua busur anak panah itu kalau digabung jadi satu menjadi lingkaran dan posisi Tuhan dan Nabi Muhammad itu ada di dalam lingkaran itu dalam lingkaran itu kita nggak bisa tahu mana pangkal mana ujung kalau garis karena ada pangkalnya ada ujungnya kalau lingkaran kan kita nggak bisa ini jadi seolah-olah itu untuk menggambarkan kebersatuan rohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sumbernya ya nah jadi di dalam di dalam mungkin Imam Ghazali mengatakan akal itu hanya bisa mengantar kita sampai satu titik yang setelah itu dia tidak bisa mengantar seperti Jibril waktu Ma'raj. Ma nah kalau kita baca misalnya Ibn Sina dalam al isyarat dan Tanbihat dia bilang ratiocination menggunakan akar uh, rasional itu itu perlu sebagai precursor dari satu pengalaman lebih spiritual karena hati itu seperti cermin kata Ibn Sina ya ratiocination itu adalah seperti membersihkan cermin hati kita supaya kita bisa menangkap bayangan kebenaran secara lebih baik ini yang hampir verbatim diambil oleh Imam Ghazali di dalam misalnya eh, ya Di Ajaibul Qul. ya nah Iqbal berusaha meng, eh, Iqbal mengkritik Imam Ghazali yang dianggapnya Me, apa, mempertentakan antara akal dan itu, tapi bagi, bagi Iqbal, seperti bagi Ibn Sina sebagaimana juga bagi Ibn Arabi, Ibn Arabi itu punya prinsip namanya Hayroh. Hayroh itu ketika kita kebingungan kita menggunakan akal dan kita sampai pada satu titik kebingungan ketika akal itu nggak bisa menjawab itu disebut Hayroh. itulah awal kita mendapatkan ma'rifah jadi kalau belum bingung jangan berharap mendapatkan ma'rifah, ma kira-kira begitu ya. Nah jadi tetap itu adalah satu precursor bagi satu pengalaman dhauqi, gitu. itu yang dikatakan oleh Iqbal. Tapi Iqbal percaya betul bahwa eh, pengalaman spiritual, pengalaman dhauqi itu adalah kelanjutan dari eh, proses berpikir secara rasional. Sehingga tidak perlu ada pertentangan antara cara berpikir spiritual dan cara berpikir rasional. Dan di sini saya kira pengarah, pengaruh uh, filsafat al-hikmah al-muta'aliyah itu bekerja pada Iqbal. Saya nggak bisa bicara pendek, secara cepat aja. Kemudian yang kedua tadi, memang ini masalah besar sekarang ini. Jadi agama dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan, dengan cara berpikir rasional. Ini menurut saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati dan saya salah satu yang menderita. Ini persoalan penyakit jiwa kolektif menurut saya. Ini bukan persoalan saintifik, persoalan orang beragama yang kemudian anti-sains dan mengatakan yang penting di akhirat di sini nggak penting. Ini menurut saya bukan persoalan ilmiah, tapi persoalan penyakit jiwa kolektif. Ini masyarakat modern ini sakit jiwa menurut saya. Masyarakat modern kalau saya lihat di Jakarta ini orang-orang yang dalam keberlimpahan materi itu merasa depresi, merasakan depresi, ya merasakan disorientasi merasakan alienasi. Ini sebetulnya membuat orang ini kembali kepada Islamisme menurut saya e, mungkin juga yang kembali kepada Tasawuf. Dua-duanya orang-orang sakit. Cuman kalau saya percaya kalau pergi ke Tasawuf dapat dokter betul. Kalau pergi ke Islamisme keliru dokternya. Tapi dua-duanya orang sakit nih. Yang bertasawuf maupun yang menjadi Islamis ini. Ini persoalan penyakit jiwa kolektif. Sudah capek ngapain suruh pikir serius lagi. Sudah saya pokoknya sudah mau beragama, sholat segala macam, nggak mau mikir lagi sudah. Pokoknya apalagi orang, kalau orang-orang kaya enak, orang kaya sudah hidup di dunianya enak, nanti mati masuk surga. Ya, sudah saya sudah kaya kok sih ngapain ngurusi macam-macam. Saya hidup enak sama keluarga saya, saya sholat, saya pergi haji bolak-balik gitu kan, puasa Senin Kemis, nanti saya masuk surga lagi gitu ya. Jadi orang capek, orang modern ini adalah orang capek. Jadi jangan melihat ini menurut saya sebagai semata-mata persoalan diskurs, tapi ini juga persoalan penyakit jiwa kolektif yang saya adalah salah seorang penderitanya. Karena itu menurut saya memang beragama secara benar ini nggak bisa dilepaskan dari cara hidup yang benar juga. Kita ini kan sebetulnya sekaya apapun kita, kita ini mustafafin. Kita ini tertindas oleh hegemoni wacana, apalah mau disebut kapitalisme liberal atau apa tapi kita ini penyakit. Saya karena ngomongnya buru-buru, saya kasih cerita sedikit. Ada satu, dulu kan ada satu ekonom namanya Thorsten Veblen. Dia menulis sebuah buku judulnya uh, apa? Uh, Theories of Le Leisure Time. Jadi orang itu kalau makin makmur, itu makin banyak punya waktu senggang. Betulkah itu? Betulkah makin makmur orang sekarang dia punya waktu senggang lebih banyak, ya? Saya kasih contoh ada satu konglomerat besar dari Amerika pas akhir tahun Natal libur Natal tahun baru pergi ke satu tempat di Lombok di Indonesia ini cerita I made this up actually dia pergi ke Lombok terus pagi-pagi dia keluar naik perahu sederhana itu perahu itu sederhana sama nelayannya berdua sampai tengah laut kamu punya berapa perahu katanya konglomerat ini satu cuman katanya untuk apa satu? Kamu harus bekerja lebih keras, kata konglomeratnya ini. Untuk apa? Supaya kamu bisa beli kapal satu lagi. Buat apa saya beli kapal satu lagi? Supaya kamu dapat uang lebih banyak lagi. Buat apa kamu beli punya? Buat apa saya punya uang lebih banyak lagi? Kata nelayan ini. Supaya kamu bisa beli kapal lebih banyak lagi. Untuk apa? Terus begitu. Supaya kamu punya tabungan yang banyak. Kalau saya sudah punya tabungan, untuk apa? Kata nelayannya kata konglomeratnya supaya kamu bisa berlibur seperti saya begini nelayannya mikir sebentar ini orang bodoh betul dia bilang dia jawab setiap hari saya sekarang berlibur seperti ini sementara si konglomerat itu harus nunggu akhir tahun baru dia bisa berlibur ke lombok nelayan itu tiap hari berlibur nah ini kita ini sekarang punya penyakit jiwa kolektif seperti ini mau libur aja nunggu satu tahun padahal uangnya bisa buat beli setengah dunia ya jadi saya kira ini kalau mau menyelesaikan persoalan seperti ini, ya persoalan pendidikan, tapi juga kita memang harus berbuat sesuatu. Makanya ini trap modernisme. Kalau kita tidak tidak berusaha mengkritik modernisme dengan satu cara yang fundamental, kita masuk ke dalam akar kekeliruan dari modernisme itu, tapi cuman ad hoc. Yang terjadi akhirnya kita sebenarnya masuk ke dalam hegemoni modernisme. Kita tidak boleh masuk ke dalam hegemoni modernisme, dan Iqbal ini adalah salah satu orang yang mulai dari akar. Ya, mulai dari akar, dan kita harus e, seperti Iqbal mengatakan, "Kalau Iqbal kan kemudian kagum pada Nietzsche dengan konsep Ubermensch itu. Ini dikritik oleh Hussein Nasr." Ya, tapi Iqbal ingin mengatakan, "Kalau kita enggak bisa jadi manusia-manusia seperti..." yang digambarkan dalam teori ubermenschnya Nietzsche, selamanya kita akan ditindas oleh barat. Dan kalaupun kita mau menjadi seorang modernis, modernisme kita adalah modernisme yang sebetulnya berada dalam perangkap hegemoni barat itu, ya. Itu makanya salah satu cerita yang membuat terngiang-ngiang dalam hidup saya itu ketika Iqbal mengutip Rumi bercerita suatu saat ketika Nabi Muhammad sedang bersama pengasuhnya Siti Halimatus Sa'diyah dia hilang main-main sama anaknya Siti Halimah Nabi Muhammad hilang anaknya Siti Halimah mencari-cari di mana Muhammad 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 dicari tidak ada akhirnya dalam kekhawatiran dia lari ketemu ibunya Halimah itu saat dia yang dititip oleh Siti Aminah untuk menjadi ibu susunya dikatakan Muhammad hilang Siti Halimah panik dicari Muhammad bin Abdullah waktu itu masih kecil nggak ketemu Muhammad 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 nggak ketemu sampai dia sampai ke satu padang pasir panik apa yang harus saya katakan kepada orang tuanya kalau Muhammad hilang tiba-tiba di padang pasir itu terdengar satu suara yang mengatakan tidak tidak sekali-kali Muhammad akan hilang di dunia dunia yang akan hilang di dalam diri Muhammad itu yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal jadi Muslim itu modern ia menghormati sains ia tercerahkan ia secara spiritual lembut tapi pada saat sama dia harus menjadi orang-orang Superman yang menjadikan dunia hilang di dalam dirinya. Jadi eh, saya nggak bisa bicara lebih banyak, tapi pemikiran Iqbal ini sebenarnya satu antidot yang luar biasa. Ya, saya sebenarnya kapan-kapan saya ingin cerita orang itu kalau hidupnya di dunia nggak enak, nggak masuk surga. Surga itu untuk orang yang di dunia sudah enak hidupnya. Di dalam Al-Quran dengan jelas dikatakan ketika orang-orang di surga itu mendapatkan jamuan berupa buah-buahan dan lain sebagainya mereka mengatakan apa dulu kami sudah pernah merasakan ini jadi kalau belum pernah merasakan enak di dunia nggak akan merasakan enak di akhirat ini orang muslim harus diajari hal seperti itu ayat Al-Quran yang mengatakan uh, kemudian yang terakhir tadi saya nyatetnya kok nggak lengkap ya Oh melahirkan Iqbal ini pertanyaan yang paling sulit ini faktor-faktor yang melahirkan Iqbal ya um, Sebetulnya mungkin lo ya. Terlalu banyak yang saya harus harus apa? bahas kalau mau menjawab pertanyaan ini tapi saya mau jawab melewati satu perspektif saja ya. Sekarang ini di Indonesia saya bikin satu organisasi namanya Gerakan Islam Cinta. Jadi mengembalikan pemahaman orang bahwa Islam is not a nomos oriented religion but more an eros oriented religion Islam itu bukan agama berorientasi hukum, betapapun hukum itu penting, tapi Islam itu adalah agama berorientasi cinta gerakan Islam cinta kalau saya harus menjawab dengan satu kata bagaimana cara melahirkan orang seperti Iqbal, itu cinta jadi mengembalikan ajaran agama itu sebagai ajaran cinta kasih dan uh, to express this in a more straightforward manner, tasawuf tapi tasawufnya ini baca Iqbal lagi. Bagaimana Iqbal sebagai seorang sufi mengkritik tasawuf. Ya? Nah, jadi Iqbal ini menurut saya orang yang lahir dari apa namanya, lahir dari kekuasaan cinta. Kekuasaan cinta itu apa? Orang itu kalau punya cinta, punya esthetics. Punya cinta, punya esthetics, itu hatinya akan lembut untuk mendapatkan pencerahan spiritual ya orang itu kalau punya cinta dia akan menjadi pencinta kebenaran maka lahirlah filsafat filosofi ya orang itu kalau hatinya dipenuhi cinta maka hidupnya dipenuhi dengan concern untuk memperbaiki kehidupan Iqbal itu hidupnya dia dedikasikan untuk memperbaiki kehidupan sampai-sampai dia belajar dari Nietzsche untuk mengembangkan konsep Ubermensch dan menafsirkan konsep al-insan al-kamil itu dalam perspektif Ubermenschianisme. Karena dia melihat umat Islam ini kok begini, miskin, bodoh. Bagaimana caranya supaya Islam itu bisa apa bangkit? Dan tentu Islam kebangkitannya bukan kebangkitan sektarian. Islam Iqbal tahu betul bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi kalau dia menginginkan orang Muslim bangkit, dia ingin supaya Rahmah yang dikandung dalam ajaran agama Islam ini bisa betul-betul dirasakan oleh umat manusia. Sekarang ini, umat manusia terbagi utara, kaya, selatan, miskin. Yang selatan miskin hidupnya susah, yang utara kaya hidupnya susah juga, sama-sama susah. Ya, ya, jadi, saya kalau harus menjawab bagaimana caranya, kita kembalikan ajaran Allah SWT ini sebagai satu agama cinta, ya, satu agama yang bukan soal hukum saja, bukan soal akidah saja, apalagi soal politik. Ini sebetulnya adalah persoalan mengungkapkan fitrah kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala yang Rahman Rahim telah masukkan ke dalam hati kita. Kalau orang hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kasih, nanti hatinya lembut dipenuhi oleh ilham spiritual. Senang pada pemikiran rasional karena dia adalah orang yang cinta pada kebenaran. Ya, Kemudian, hidupnya akan dipenuhi dengan amal soleh yang ditegaskan oleh Iqbal. Saya katakan di halaman pertama dan halaman akhir bukunya, berpikir bagaimana hidup sebagai khalifah Allah melahirkan amal-amal soleh sebanyak mungkin untuk memperbaiki kehidupan. Ya, sudah tentu itu jawaban yang tidak terlalu memuaskan, tapi saya dibatasi waktu. Jadi, saya harus menyampaikan sesuatu yang saya pikir menjadi inti semuanya. Dan kebetulan saya sedang kampanye di mana-mana, yaitu mengembalikan pemahaman Islam lebih sebagai satu agama cinta ketimbang suatu agama hukum apalagi agama politik terima kasih. Okay, uh, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muziru. Uh, sejujurnya uh, saya belum baca lagi tentang Iqbal. Cuman saya tertarik dengan uh, perbentangan Pak Haidar tadi. Uh, ada beberapa idea daripada uh, Iqbal itu sendiri. Saya ketemui dalam uh, pemikiran tarikh Ramadan. ...sebab saya agak membaca juga pemikiran Tariq Ramadan. Dan salah satu daripada idea yang Pak Ehadiyah sebut tadi... ...ialah tentang uh, idea Iqbal tentang kesakralan uh, apa uh, alam semesta itu sendiri. Di mana kalau uh, saya rujuk kepada Tariq Ramadan... ...beliau mengatakan dalam bukunya Radical Reform... ...bahawasanya wahyu itu tidak sekadar tekstual. Al-Quran dan sunnah sahaja. Tetapi alam juga adalah sebuah wahyu. Di mana menurut Tariq Ramadan, waha, alam itu sebagai wahyu justeru uh, penafsiran ataupun cara kita membaca dan memperlakukannya itu harus dalam keadaan ini sebagai sebuah benda yang suci. Jadi saya ingin ketahui uh, bagaimana uh, Iqbal membincangkan tentang alam sebagai wahyu yang sakral ini. Assalamualaikum. Saya Nur dari uh, UM Gombak. Untuk um, Dr. Haidar. Okey. Um, ada pendapat yang mengatakan bahawa Islam memerlukan untuk uh, deconstitutionalized menjadi authority untuk satu masyarakat supaya masyarakat sentiasa ada satu default system lah, untuk diuruskan. Uh, saya mungkin salah, jadi knowledge saya sangat limited. Jadi untuk membentuk masyarakat yang progresif seperti konsisten dengan Iqbal tadi, um, apa esensi ataupun bagaimana frameworknya secara secara brief lah. Bagaimana framework yang kita boleh lakukan untuk membentuk masyarakat yang progresif dan dinamik? Itu saja. Ya, yang pertama uh, mungkin mudah-mudahan tak terlalu lama lagi buku Radical Reform akan diterbitkan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Um, jadi sebetulnya Iqbal, pada Iqbal ini berpengaruh berbagai jenis pemikiran, ya berbagai jenis pemikiran. Tapi saya kira kalau kita Cari akarnya itu menarik. Misalnya Iqbal ini bicara tentang Ibn Arabi, ya tidak terlalu banyak tapi dia bicara tentang Ibn Arabi. Misalnya dia mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam itu alam semesta itu a precept not a concept. Misalnya ya, is not a, pre, it's a precept and not a concept. Dia ketika bicara itu dia sebenarnya kembali kepada kritiknya terhadap idealisme platonistik dalam idealisme platonistik itu kan mudahnya secara populer plato ingin mengatakan um, alam semesta ini adalah pantulan dari alam ideal tapi yang retak pantulan alam ideal yang retak uh, imam ghazali sampai batas tertentu juga punya pandangan seperti itu ya tapi sekali lagi imam ghazali ini kompleks nah uh, makanya kalau plato itu kan selalu berbicara tentang kalau mau dapat kebenaran, pergilah ke alam ideal itu. Kalau cari kebenaran di alam semesta fisik ini, nanti akan dapat kebenaran yang sifatnya cacat. Tapi kalau Iqbal punya pendapat yang berbeda, alam semesta ini sesuatu yang real. Dan ini sebetulnya menarik betul, saya yakin pengaruh Ibn Arabi luar biasa besar pada pemikiran Iqbal dalam soal ini. Jadi kan di dalam Ibn Arabi itu kan dikatakan Allah itu al-wahid al-kathir. Allah itu yang tunggal dan yang banyak. Nah ini kalau ngutip harus betul ini, bahaya kalau tidak. Allah itu al-wahid al-kathir. Maksudnya apa? Wahid dalam zatnya, tapi kathir dalam manifestasinya. Makanya Allah itu dikatakan mempunyai sifat uh, apa tanzih dan tashbih sekaligus. Dia transenden, tapi pada saat yang sama dia bersifat imanen ya bahkan ayat Al-Qur'an yang suka dikutip sebagai menyatakan transendensi Allah SWT itu sebenarnya mengandung transendensi dan imanensi ayatnya apa itu laisa kamithlihi syai itu kan dia Tuhan berbeda dengan yang lainnya padahal di situ ada tasbih Allah mengatakan laisa ka mithlihi syai jadi itu Allah itu beda bahkan dengan sesuatu yang mirip dengan Allah. Laisa, ka ka itu kan seperti metel itu permisalan. Jadi Allah itu tidak sama bahkan dengan sesuatu yang semisal dengannya. Nah itu kalau dalam pemahaman kaum sufi, metel itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al insan, al kamil, yang paling sempurna menjadi wadah sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, makanya di dalam tasawuf ibn Arab itu Allah itu disebut al-wahid al-kathir Yang satu dalam zat Tapi banyak dalam manifestasinya Nah jadi alam ini bagi Iqbal Yang menurut saya bekerja di bawah pengaruh ibn Arabi luar biasa Ini adalah sesuatu yang baik Bahkan sebetulnya ada satu kritik saya mungkin kepada Iqbal Tapi Iqbal sebetulnya tidak bisa saya sebutkan berbeda dengan yang ingin saya katakan tuh Misalnya ayat Al-Quran yang bunyinya inna khalaqnal insana apa? laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Itu suka orang menafsirkan sesungguhnya manusia itu kami ciptakan dalam sebaik-baik bentuk kemudian kami jatuhkan dalam arti negatif, kami lontarkan, kami buang ke tempat yang paling rendah. Itu kalau dalam penafsiran Ibnu Arabi itu maknanya tidak begitu Jadi seolah-olah alam dunia ini kan sebagai sesuatu yang buruk Bagaimana kita bisa menafsirkan itu Sementara Allah SWT dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Akan kami tunjukkan tanda-tanda kami Fil afaqi wa fi anfusihim Akan aku tunjukkan tanda-tandaku dalam afak Dan dalam diri manusia Gak mungkin Allah SWT mengatakan bahwa Alam dunia ini sesuatu yang buruk Itu sebetulnya kalau di dalam Ibn Arabi Tumarodana wa safilin itu adalah kemuliaan yang hanya manusia yang dapat. Malaikat itu paling banter ada malaikat yang hanya tahu tentang dirinya dan Allah SWT. Nggak tahu ada ciptaan di bawahnya. Ada malaikat yang tahu ada ciptaan di bawahnya tapi tidak dapat kekuasaan apa-apa dari Allah. Ada malaikat yang tahu ada ciptaan kemudian dapat kekuasaan untuk mengatur kehidupan. Itu malaikat utamanya Jibril. Kemudian ada jin, Jin itu hanya sampai di alam khoyal atau alam barzah. Manusia inilah satu-satunya makhluk Allah. Kenapa dikatakan lakot insan fi ahsani Dia satu-satunya manusia yang diberi akses kepada alam ruhani yang hanya malaikat yang bisa ngelihat atau malaikat yang bisa ngelihat itu. Diberi akses kepada alam khoyal, imajinasi tempatnya jin. Tapi diberi akses kepada alam fisik. Malaikat tidak dapat akses kepada alam khoyal, Jin tidak dapat akses kepada alam fisik. Jadi, alam fisik ini adalah sumber keutamaan makhluk manusia dibanding jin dan malaikat. Jadi, ayat itu sebetulnya aku, sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik bentuk, kemudian aku, aku turunkan dalam arti positif ke satu alam yang dia mendapatkan akses lebih banyak dari malaikat dan jin untuk mendapatkan tanda-tanda kami dengan cara mengobservasi alam fisik itu. Beda orang mungkin membantah saya dengan mengatakan Illal amanu wa ayatnya kan itu kalau kaum sufi menafsirkannya jelas dan yang bisa mendapatkan kebenaran dengan cara mengobservasi alam itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. itu maksud ayatnya ya nah jadi pengaruh Ibn Arabi ini sangat kuat menurut saya pada Iqbal. bedanya mungkin dengan tarik Ramadan. Tarik Ramadan ini mungkin uh, Tidak berjalan Sejauh Iqbal Di dalam misalnya mempelajari airfannya Ibn Arabi Atau Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya uh, Mullah Sadra Dan tokoh-tokoh yang setelah itu Tapi Iqbal bergerak lebih jauh ke situ Meskipun pemikiran mereka mungkin Sampai ke satu titik yang sama Tapi seperti saya katakan Iqbal itu berangkat Dari akar gitu pemikiran ya Kemudian yang kedua soal ini caranya. Apakah Islam itu memang harus dikonstitusionalized, apalagi dalam bentuk suatu Islamic state ya. Memang kalau kita baca bahkan orang seperti Muhammad Asad yang bukunya Principles of Islamic Government tadi juga disinggung-singgung, pada masa itu Iqbal dan Muhammad Asad itu dua-duanya mencita-citakan ada uh, Islamic government atau Islamic state pada waktu itu. Tapi saya tidak terlalu yakin kalau keduanya hidup di zaman sekarang. Mereka tidak mengoreksi pandangannya. Ya. Um, kalau saya berpendapat, ada saya ini dulu mulai, pikiran saya ini antara lain bisa dilihat dalam progresi pemilihan judul penerbit mizan. Tahun-tahun pertama itu belum ada penerbit lain menerbitkan buku-buku ikhwanul muslimin. Kami yang menerbitkan buku-buku ikh, uh, ikhwanul muslimin termasuk pengakuannya Said Kutub Lima ada Muni itu kenapa aku di eksekusi itu itu kami semua itu bukunya Muhammad Kutub tentu bukunya Yusuf Qardawi bukunya Muhammad Ghazali dan berbagai tokoh ikhwan itu ya terus sampai sekarang ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya agama itu ya agama itu kalau ini bedanya mungkin dengan kaum Islamis dan kaum yang bisa disebut saya nggak tahu kata liberal itu konotasinya sudah negatif tapi yang saya maksud orang yang percaya bahwa semua itu Islam ya semua Islam itu dalam arti begini bahwa Islam itu adalah kebenaran seperti hadis Nabi itu al hikmatu dhalatul mu'min hikmah atau kebenaran kata Nabi itu adalah miliknya orang beriman yang hilang sehingga Nabi mengatakan pungutlah dimanapun kamu mendapati hikmah itu Ya bahkan dalam hadits yang lain meskipun keluar dari mulut seorang munafik. Ya, nah jadi kalau kita lihat perkembangan zaman seperti sekarang ini ada seorang ulama namanya Syekh Hasan Farhan Al Maliki. Dia di penjara antara lain karena wawancara di TV ini dan dia mengatakan begini. Ini Syekh Hasan Farhan Al Maliki ya, saya nggak bilang juga bahwa omongannya betul. Ya uh, kemarin saya sudah kirim bahan paper sini saya refine saya bilang ke uh, Dokter Ahmad Faruk Musa saya bilang saya refine saya kalau di Indonesia saya kalau ngomong agak keliru-keliru masih nggak apa-apa di sini saya agak takut sedikit uh, apa namanya saya refine itu paper saya dan ini omongannya Syekh Hasan Farhan Al Maliki ada videonya silahkan sependapat silahkan tidak sependapat itu Syekh Hasan Farhan Al Maliki itu seorang ulama top madhabnya hambali madhabnya hambali ya mungkin sekarang dia dituduh syiah tuduh macam-macam karena pembela ahlul Bait yang luar biasa keras Syekh Hasan Farhan dia mengatakan setelah berbicara tentang konsep kafir saya menulis sebuah buku judulnya Islam Tuhan Islam Manusia salah satu babnya itu saya bicara yang dimaksud kafir itu siapa dan saya menyatakan bahwa kafir itu sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan agama jadi non muslim itu tidak tidak otomatis kafir. Dan saya mengutip Al-Quran, hadith, pandangan ulama sampai Ibn Taimiyah pandangan ulama mutah akhir Muhammad Abduh, pandangan Imam Ghazali, itu non-muslim itu tidak otomatis kafir. Banyak nanti ayat Al-Quran yang akan disampaikan kepada saya untuk membantah itu. Saya ambil salah satunya. Laqad kafarul ladina qalu inna allaha thalithu salasah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu yang ketiga dari yang tiga kata Imam Ghazali dalam bukunya Faudha ilul Anam Itu maksudnya bukan Trinitas Trinitas itu kata Imam Ghazali Tauhid Karena Tuhan tiga itu difahami sebagai nama, sebagai asma, bukan jauhar Ini ada di dalam Faudha ilul Anam, bukan saya yang ngarang sendiri Saya, pendapat saya, nggak tahu lah Ini pendapatnya Imam Ghazali ya. Uh, mengatakan bahwa uh, di dalam di dalam trinitas itu Tuhan tiga itu difahami sebagai asma, sebagai nama, bukan jauhar. Bukan jauhar, bukan substansi tiga independen. Tapi satu Tuhan, tiga nama. Ya, Meskipun Imam Ghazali tidak setuju ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan itu, Imam Ghazali tidak setuju. Tapi Imam Ghazali tidak mengatakan dengan, mengatakan tidak dengan demikian Trinitas itu, uh, apa namanya, berarti uh, tidak Tauhid, Trinitas itu Tauhid. Nah, yang dimaksud Al-Quran siapa? Itu kalau kita baca Ibnu Qayyim, kita baca Syahristani dalam Al Milal wa Nihal dalam berbagai buku yang dimaksud laqad qalu thalithu salasah telah kafir. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu eh, yang ketiga dari yang tiga itu dua sekte kecil yang ada di zaman Nabi. Namanya satu Malkaniah, satu Yakubiyah. Itu kalau nggak salah yang satu itu yang Nestorian. Itu yang dimaksud, bukan Trinitas. Katanya siapa? Nah, jadi Uh, apa namanya kita harus berhati-hati sehubungan dengan konsep kafir itu. Kalau kita lihat sekarang uh, kembali ke syahfasan Farhan Al Maliki setelah dia bicara soal kafir itu tidak ada hubungannya dengan agama lebih berhubungan dengan moralitas. Nanti saya ditanya lah, Al Quran bilang kafir itu siapa? Kafir itu contohnya kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu nabi, yakin bahwa Al Quran itu adalah wahyu dari Allah, tapi menyangkal karena alasan politik. Ekonomi, itu saya Tuliskan di artikel saya Orang kafir Quraisy itu menjadi kapitalis Dan pemimpin, itu karena apa? Perdagangan di pasar-pasar kota Mekah Perdagangan itu dengan siapa? Dengan kafilah Kafilah yang lewat kota Mekah Kafilah itu yang Itu aja, apa namanya Apa Li ilah fi itu Yang dikatakan dalam Al-Quran Perjalanan kafilah itu Kafilah itu harusnya tidak lewat kota Mekah. Kenapa dia lewat kota Mekah dan kemudian beli perbekalan di kota Mekah, di pasar-pasar kota Mekah? Karena mau nyembah berhala. Orang kafir Quraisy itu yakin Muhammad bin Abdullah ini nabi yang ditunggu-tunggu. Al-Quran ini wahyu dari Allah. Tapi ternyata nabi bilang nggak boleh nyembah berhala. Ka'bah harus dibersihkan dari berhala. Kalau Ka'bah dibersihkan dari berhala apa yang terjadi? Berhala bersih dari, eh Ka'bah bersih dari berhala. Kafilah nggak mau lewat kota Mekah sumber kekuatan ekonomi politiknya hilang. Ini kafir. Yang dimaksud kafir itu ini, orang yang yakin pada kebenaran tapi kemudian menolak karena vested interest politik ekonomi seperti tokoh-tokoh kafir Quraisy, itulah yang disebut sebagai kafir. Nah, akhirnya saya Hasan Farhan mengatakan, mungkin dia bilang, mungkin saya katakan. Kalau saya ditanya, saya yakin lebih banyak non-muslim yang lebih pantas masuk surga ketimbang orang muslim. Ini ucapannya, bukan ucapan saya loh ya Ucapannya Syah Hasan Farhan Al-Maliki Ada Youtubenya Silahkan buka Ada Youtubenya ya. Sampai Syah Hasan Farhan Al-Maliki mengatakan begitu Nah kalau sudah kita lihat keadaan seperti sekarang ini Kita berpikir Apakah memang harus ada Satu Islamic State itu Apa harus ada Kalau Islamic State diartikan sebagai Negara yang dikelola oleh orang-orang yang hatinya bersih dan uh, apa mengelola negara sedemikian sehingga akhlak Islam menjadi kekuatan paling dominan di negara itu, kita semua sepakat. Tapi does it have to be uh, apa namanya an Islamic state in its specific sense? Mungkin kita akan mengatakan secara generik iya. Yeah. Saya lebih dekat pada pandangan orang model seperti ini pandang, orangnya dihukum mati juga ini nggak enak ini dihukum mati karena pandangannya ini namanya Mahmud Muhammad Toha orang Sudan yang dihukum mati oleh Ja'far Numairi antara lain karena dia mengkritik dekritnya Ja'far Numairi untuk menjadikan Sudan sebagai negara Islam dan dia punya dasar yang sangat kuat sampai ditangkap dilepas ditangkap dilepas akhirnya dihukum mati karena dia menentang dia seorang Sufi. Menurut salah satu cerita, Pikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibn Arabi dan Abdul Karim al-Jili. Dia dihukum mati. Uh, dia punya murid namanya uh, siapa orang Sudan itu, ya ah, Abdullah Yan Naim. Abdullah Naim itu mengatakan syariah itu bagus. Saya juga yakin sebagai mu Muslim, Insya Allah mukmin meskipun iman saya tipis, saya yakin pada kesempurnaan syariah Islam. Saya tidak punya keraguan pada kesempurnaan syariah Islam. Tapi kataan Naim, syariah Islam itu akan apa akan kehilangan sebagian besar kesempurnaannya kalau dia berada di satu negara Islam. Karena nanti apa? Nanti kemudian orang-orang di negara Islam itu merasa mewakili Tuhan dan kemudian menindas ini, menindas itu dan hanya membolehkan satu bentuk sempit penafsiran terhadap syariah Islam. Akhirnya kesempurnaan syariah Islam itu menjadi berkurang. Jadi kata Abdullah bin Naim, Syariat Islam itu akan berkembang paling sempurna di dalam masyarakat di suatu negara sekular. Jadi ini persoalannya bukan apakah kita punya cita-cita untuk menjadikan ajaran Islam sebagai sebagai apa namanya? sebagai inti dari pengelolaan masyarakat Islam, kita enggak ada beda. Yang percaya bahwa perlu ada negara Islam dan orang seperti saya yang beranggapan bahwa tidak harus ada negara Islam, itu cita-cita kita sama yaitu memastikan bahwa kesempurnaan ajaran syariat Islam dalam arti luas dan kesempurnaannya itu itu harus diterapkan dalam masyarakat. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin berdakwah menuju penerapan nilai-nilai moral ideal ajaran Islam di dalam masyarakat. Perbedaan kita hanya dalam soal teknisnya. Apakah itu harus dilakukan lewat satu negara Islam atau tidak harus lewat satu negara Islam? Dalam kondisi seperti sekarang ini beda dengan zamannya Muhammad Asad dan Iqbal dan kemungkinan akan beda lagi dengan zaman mungkin satu abad yang akan datang. Di zaman kita sekarang saya berpendapat, saya lebih dekat pada pandangnya Abdullah Naim yang dia peroleh dari gurunya Mahmud Muhammad Toha yang berpendapat bahwa justru syariah Islam itu harus masuk dalam public reasoning dalam penalaran publik diperjuangkan dalam satu negara demokratis sekular. Justru lewat satu negara demokratis sekular, ajaran syariah Islam itu akan berkembang lebih sempurna. Dan kesempurnaan syariah itu bisa berkembang di satu negara sekular, ketimbang pergi misalnya ke Afghanistan dikuasai Taliban, atau kalau dulu syariah, apa, Suriah dikuasai ISIS, atau kalau Libya dikuasai ISIS, atau misalnya Pakistan dikuasai Al-Qaeda, justru itu syariah itu akan di apa dipasung apa itu jadi syariah Islam itu justru tidak akan berkembang di dalam satu negara, model negara Islam sebagaimana yang diciptakan oleh sebagian kaum Islamis itu. Wallahu a'lam bishawab. Thank you, uh, Dr. Hadi. Terima kasih. Uh, I think the last answer was so relevant. Dan sesiapa yang telah menghadiri wacana-wacana RF, saya rasakan kan uh, sudah faham eh, dengan pendirian uh, Dr. Haidar dan juga pendirian IRF tentang perkara ini Dan uh, satu komentar tadi tentang buku Tarikh Ramadan yang akan diterjemahkan dan diterbitkan oleh Mizan Press Juga akan diterbitkan oleh IRF pada bulan 1 eh. Dan kita telah pun dalam, kita sedang berlumba-lumba sekarang dengan Mizan Press eh. Untuk siapa yang terbitkan lebih dahulu Kalau di Indonesia, kalau tukang sulap, dia magician kalau dia mau mengeluarkan sulapnya dia bilang yang satu guru satu ilmu jangan bongkar rahasia <laughs> Kita satu guru satu ilmu <laughs> so insyaallah uh, i think i'll pass over to esen for final words uh, terima kasih pada uh, dr Haida bagir saya rasa satu talk yang very interesting sangat menarik dan sangat penting konten yang di, yang dipersembahkan uh, one round of applause uh, saya bisanya jemput semua Okey, berikutnya kita akan ada sesi makan tengah hari. Sesi yang penting juga, ya, uh, makan tengah hari ini di... di luar saja eh. Maka tengah hari ada di luar. Cuma saya perasan kehadiran hari ini agak lebih daripada yang kami awalnya register dan makanan tu sebenarnya kena kepada bilangan yang kami dah register saja. Jadi minta saya hanya yang mereka yang telah register sebagai peserta peringkat awal, kami ada sediakan makan untuk yang agak datang agak kemudian tu. Kami minta maaf, cuma boleh rujuk kepada pihak Rustia sama ada adakah nama anda ada ada, ada di dalam senarai peserta pendaftaran. Okey, kita akan sambung perbincangan kita kemudian dengan ucapan ataupun talk daripada Dr. Azhar Ibrahim dan juga kemudian daripada Dr. Amar Fauzi um, selepas makan tengah hari ya. Kita akan bermula pada jam 2 suku petang. Okey, terima kasih.